Gimana rasanya setelah divaksin? Belum tahu efeknya sih, Pak, ya. Cuma tadi pas suntikannya gimana? Ya kayak suntik biasa pertama aja, kayak sakit itu suntik biasa sakit itu, cuma tadi kata dokternya kalau kedua mungkin jauh lebih sakit gitu. Jadi tadi pertama ketika biasa. Di interview dari mulai meja awal meja kedua gimana? Apakah ada keluhan sebelum? Enggak. Sebelumnya sehat-sehat aja. Jadi enggak ada sakit pilek, batuk segala enggak ada. Iya. Jadi bisa langsung memenuhi syarat. Memenuhi syarat semua. Oke. Berarti dalam proses itu kan enggak ada kendala ya? Enggak ada kendala, cuma harus nunggu 30 menit untuk melihat efeknya nanti setelah divaksin. Oke, bisa tes dulu. Iya. Oke. Menyepakati bersama petugas, ya seluruh komponen yang ada di lapas ini, warga binaan, aktivitas di luar kamar hunian, mereka harus senantiasa, ya kami pun yang masuk ke dalam, harus senantiasa menggunakan masker dengan baik. Gitu. Yeah. Ketika ada petugas yang tidak menggunakan masker, teman-teman warga binaan, kami sampaikan untuk menegur petugasnya, Pak, tolong dipakai maskernya, misalnya kan gitu. Kami pun begitu, ketika para warga binaan tidak menggunakan maskernya, ya kita sepakat kalau mau langgar ketentuan itu, berarti satu kamar itu kena sanksi dengan tidak dikeluarkan apa beraktivitas, ya, diam dulu di kamar gitu. Sampai ya kita sama-sama menyadari bahwa protokol kesehatan itu sangat penting kita terapkan. Itu tujuannya untuk mendisiplinkan kita semua agar mematuhi protokol kesehatan.